pertama kali Bapak Kapolri memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras tim sus ya gabungan terdiri dari Bareskrim Polri, kemudian di Hubinter dan Polda Metro Jaya yang berhasil memulangkan 3 tersangka terkait kasus perjudian yang tadi rekan-rekan lihat. Kasus ini bermula dari penangkapan 3 tersangka pada tanggal 12 Agustus 2022 yang lalu, tersangka N, tersangka RS, dan tersangka MR. Ya, dari 3 tersangka tersebut, dari tim penyidik berhasil mengembangkan dan mendapatkan 3 orang tersangka yang pada saat itu Pak Kapolri sudah juga menyampaikan DPO terkait 3 tersangka tersebut. 3 tersangka tersebut terdeteksi berada di luar negeri. Oleh karenanya dari pihak Bareskrim meminta dari Hubinter untuk mengeluarkan red notice. Dari hasil pemantauan red notice tersebut, yang bersangkutan didapati di Kamboja. Ya, oleh karenanya dari penyidik langsung melakukan koordinasi dengan para pihak. Di Kamboja tersebut terdeteksi 3 tersangka tersebut, ya penyidik gabungan tersebut berkoordinasi dengan Kamboja National Police, kemudian dengan pihak KBRI dan para pihak, ya ada imigrasi dan lain sebagainya, dan berhasil diamankan di Kamboja. Kemudian dilakukan pemeriksaan di KBRI dan alhamdulillah kerja keras tim, ya 3 tersangka tersebut atas nama PS, atas nama PA dan atas nama IT berhasil dibawa pulang ke Indonesia untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan dan penuntasan. Rekan-rekan, ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Ya, untuk kasus-kasus terkait menyangkut masalah judi, ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-raguan. Bapak Kapolri sudah memerintahkan para Kapolda, kemudian para Kapolres, masuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Ya, termasuk juga kemarin Bapak Kapolri sudah sampaikan terkait penyalahgunaan narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini bentuk komitmen Polri yang dalam rangka untuk mengungkap kasus-kasus perjudian dan penyalahgunaan.